Kota Tua Jakarta. Nah, hari ini di belakang ada ini rame banget karena emang lagi hari libur, weekend gitu. Super rame. Ada hari ini mau keliling di Kota Tua dan mau ngeliat ada apa aja ya di Kota Tua. Nonton terus. Objek wisata di Jakarta yang free, jadi gratis. Main ke Kota Tuanya gratis. Kalian cukup bayar parkir kalau kalian bawa kendaraan mobil atau motor. Dan di sini banyak banget orang yang naik sepeda. Terus ada juga yang ke dalam masuk ke Museum Fathahila. Museum Fathahila masuknya itu bayar 5 ribuan gitu. Dan ini rame banget hari ini. Dan ada berbagai tempat yang kita mau lihat. Ada tempat makan, banyak spot buat foto juga. Dan ini hari kenceng banget anginnya. Woo! Thank you.
di lantai 2 ini ada bakalan lihat lagi ada apa aja di sini. Tadi ada udah kelilingin lantai 1 nya. Nah, jadi Museum Fathahillah ini memiliki 23.500 barang bersejarah baik dalam bentuk asli maupun dalam bentuk replika. Jadi ini sangat menarik sekali karena ada banyak banget barang-barang yang bersejarah peninggalan bangsa-bangsa yang terdahulu dengan berbagai bentuk. Nanti ada bakalan kasih tahu lagi. Ini ramai banget di sini. Ada udah selesai di museumnya tadi. Dan sekarang ada udah jalan keluar dan ini super ramai banget karena ini weekend. Bisa naik sepeda, bisa foto-foto juga bareng apa sih namanya, ada nggak tahu deh namanya apa, tapi nanti ada kasih tunjuk. Kalian bisa foto sama beberapa orang yang kayak pakai kostum-kostum tentara, wayang, abis itu kalian bisa foto sama noni-noni Belanda. Sempat masuk juga ke Museum Fathahillah. Makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and
subscribe. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Dadah.